Analisa USD Yen tanggal 11 Maret tahun 2022, tren pergerakan USD Yen sejauh ini masih berada dalam tren bullish, dan diperkirakan masih berpotensi naik lebih lanjut. Cermati pergerakan USD Yen jika terus bertahan di atas area 116.132, karena ada potensi USD Yen bergerak bullish lebih lanjut ke sekitar area 116.400, sebaliknya waspadai jika USD Yen bergerak bearish dan bertahan di bawah area 116.000, karena ada potensi USD Yen berbalik bergerak bearish ke sekitar area 115.732. Sekian analisa forex untuk tanggal 11 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.